Tuh kan guys, aduh, nih suasananya serem kan? Bisa lihat nih. Oke, malam ini kita berburu musang lagi. Kayaknya lihat dari situasi tadi banyak suara-suara nih di sekitar mes. Kayaknya masih ada 2 atau 3 musang lagi. Kita coba malam ini pasang perangkat ya, jebakan. Mudah-mudahan besok pagi kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan dapat. Oke ya, kita berburu musang malam ini. Perangkatnya udah saya siapin nih bareng kawan-kawan. Udah kita coba untuk tali pengikatnya sudah oke ini kayaknya. Oke, siap. Oke, ya, kita. Wih, keren nih. Oke, thank you. Yuk gaskeun. Kita pasang di bawah pohon mangga lagi. Mudah-mudahan malam ini dapat biar besok pagi musang yang kemarin kita dapat ada temannya ya. Oke. Suku nanti. Tuh kan guys, aduh, nih suasananya serem kan? Bisa lihat nih. Ayo pelan-pelan. Karena, aduh, nggak tahu nih tiba-tiba buram kameranya. Nih, kita lihat-lihat situasinya tuh, serem nih. Wah, kayak di. Ayo kita gaskin, gasan nih. Wah, suasananya nih kayak tempat-tempat apa gitu ya. Kita pasang biasa nih di tempat biasa yang semalam kita dapat ya. Tuh lihat, aduh, nih pohon-pohonnya kan. Wah, hati-hati. Kita pasang lagi nih tempat biasa nih. Semalam nih lewat sini nih di inian tembok sini nih. Ke pohon apa ya, kersen nih. Dia posnya di atas, kita kasih umpan ke sini. Dia lari ke sini mungkin terus masuk ke jebakan kita. Kita pasang lagi malam ini. Mudah-mudahan dapat biar musang yang kemarin ada temennya ya. Nih, kita pastikan nih benar-benar jebakannya itu berfungsi dengan baik tali-talinya. Umpannya. Oke. Umpan sudah siap. Kita kasih pisang. Makanan kesukaan musang. Tapi di sekitar sini kemarin lihat-lihat biawak nih. Sebelah sini tembok ini kan kali nih. Kemarin lihat biawak nih. Mudah-mudahan binatang malam ini entah musang atau biawak kena jebakan nih. Nih kita kasih ini sengaja nih. Kita taruh nih secara estafet jebakannya tuh biar makin sini dia makin nyari sampai endingnya di lubang sini nih. Oke. Nih. Kawan saya nih yang paling ini nih soal jebak-menjebak. Oke, malam ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut di konten berikutnya ya. Atau saya lanjut nanti di besok pagi. Oke. Kita pasti ikan nih di sekitar nih. Penampakan-penampakan binatangnya nih. Kita kalau musang tuh matanya kalau di senter itu apa? Nyala nih kayak kucing nih. Kita cek tuh. Waduh. Wah, keren nih. Tuh lihat ini. Aduh. Gimana binatang enggak betah nih di sekitar kayak gini nih habitatnya nih. Oke, kita tinggalin dulu untuk jebakannya. Kita cek lagi besok pagi. Oke ya.